Oke, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Don Motovlog, cuy. Oke. Jadi di video kali ini aku bersama Mas Dukai MV, bersama Mas Cakti MV. Iya, di sini aku akan mereview CBR 150, cuy ya. Wah, ngeri guys ya. Ini nggak perlu lama-lama lagi sih, guys, daripada kalian bosan kan ya. Gaskan. Oke. Gaskan. Oke. Langsung gaskan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, sebenarnya penak guys ya, soalnya guys ABS, jadi mantep. Iya, gas sabar. Oh, ayolah. Aku burung lah kata buntu itu. Mas Dukes, pelan-pelan guys ya. Iya, aku jebel. Enggak mas ya, kita doakan semoga aman-aman saja. Amin. Terima kasih. Siap. Mas, dirimu mau nge-vlog dari mana? Ya, langsung sikat. Oke. Lapo menengah lapo. Duh, aku ngenteni awak mau opening anjay. Oh, tenang, kamera baru dinyalakan. Baru dinyalakan. Oke lah. Oke cuy, kita startnya dari sebelahnya Karang Jaya ya. Ini ya, betul. Ini perbatasan cuy ya, bisa dibilang perbatasan. Tau ya. Dengan cuaca yang sangat mendung sekali ya. Mendung ini sebenarnya baru jam itu sih guys ya. Baru jam setengah berapa ya tadi? Jam 4 lah, jam 4-an lah guys ya. Jam 4 sore. Jadi masih aman santuy. Biasanya kan kita sama Mas Jokai doang. Jadi sekarang kita bersama Cak TMV sekalian, guys. Iya, betul. Cuma bedanya dianya enggak vlog, guys. Iya, betul. Soalnya Mas Cak TMV ini menunggu punya ZX baru comeback, guys ya. Anjay. Bismillah kita doakan bersama-sama. Amin. Oke lah. Kita hari ini mau ke itu, guys ya, ke Karang Jaya, tapi kelewatnya. Gimana ya, pokoknya kita mau ke Jembatan Merah lagi cuy. Oke. Cuma kan kemarin kan aku bareng istri toh, cuma sekarang kita bareng teman-teman ya guys ya, sekaligus ya. Kita review lah, review santuy gitu. Oke. Sebenarnya ini motornya enak cuy, motornya lumayan apa ya namanya ya, enteng lah bisa dibilang lah ya, apalagi kan dengan badan gue yang lumayan gede juga. Ya, motor ya, ini banget, ya. Ya pokoknya motor ini juga enak lah pokoknya lah ya, ya. Dari apa namanya giginya juga sampai 6 anjay. Giginya 6 cuy. Giginya 1. Iya, giginya 1 cuma sampai 6 gitu. Oke lah guys ya, ini kita melewati desa Punjulerjo ya. Ya. Ini ke arah Karang Jaya cuy. Betul sekali. Oh, kalau sebelah kiri saya ini, beh, tidak usah diceritakan lagi ya mas ya. Iya. Iya. Pasti rawa-rawa. Waduh. Ayo mas juga mau ngevlog gak? Ini udah. Lo udah ngevlog ta? Udah. Opening dulu lah, opening dulu lah. Langsung aja. Langsung aja. Ini mas Dukai itu guys ya, baru pulang kerja langsung ngegas lagi cuy. Langsung guys, kita loh. Kalau untuk kesenangan kalian, hiburan kalian, buat ini kalian ya, kita langsung gas aja. Mantap. Kerja untuk masa depan kita. Betul? Mantap, betul. Betul, kalau tidak sekarang kapan lagi. Iya mas ya, betul mas. Ini kalau saya pribadi kalau nunggu ZX ya, kalau rezekinya udah deket, kalau masih panjang, kita nggak awalin dulu, ya mau gimana lagi kan? Iya, ya nggak apa-apa lah, pas adanya dulu lah, yeah. Santai. Iya, betul. Oke, yang baru gabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Ditonton konten-konten kita selanjutnya. Ini udah 7 purnama kita panggilnya, ketemu lagi. Sekian lama. Dengan kesibukan masing-masing, karena Mas Don sudah berkeluarga, saya belum. menyusul. Amin, minta doanya aja. Amin. Ngomong-ngomong, Anda di mana ini? Duh, kamu di mana, Mas? Oh, saya di belakang. Masya Allah, kejauhan ya? Oh, gak kelihatan sih. Udah, kelihatan sih. Oke. Aku tak pelan-pelan. Udah, nggak apa-apa. Nggak, soalnya kalau videonya apa namanya terlalu cepat juga videonya itu, Mas. Karena terlalu cepat gitu loh, agak gak enak dilihat biasanya. Oh, oke, rutenya ya. Cuma memang motor ini kan 150 cc ya mas ya. Iya. Itu apa namanya, kalau diajak pelan itu gak bisa mas. Iyalah, namanya motor laki ya. Iya. Ada speed lah. Iya.
Ini by the way mas ya, by the way nih, ini fun fact aja guys ya. Uangku itu ada di tas mas. Tas yang mana? Uangku itu ada di tas ini. Nah ini nanti kalau bayar tiketnya aku harus buka tas. Agak kesusahan ini. Udah tenang. Iya. Santuy. Iya, by the way ini nanti itu ya guys ya, bakalan dibayarin mas juga semua. Enggak. Bercanda guys. Enggak. Pikiran miliarder ya. Bercanda. Oke lah, kalau kemarin kan aku ngevlognya dari sini ya cuy ya. Toh juga pakai Vario guys ya. Dan sekarang Vario aku dipakai Mas Tati MV cuy. Iya, seperti biasa ya. Ya kalian kalau pengikutku dari dulu ya itu tahulah kalau aku suka review motor-motor yang keesokan harinya bahkan 2 hari atau gak ada seminggu biasanya udah laku guys. Jadi apalagi ini motor itu mas ya, bekas, bukan bekas sih, lebih tepatnya alumni. Kalau ngomong bekas kan gak enak ya, ya ngomong alumni aja gitu ya. Alumni dari ya sesosok, bukan sesosok sih, seorang pejabat ya, itu pejabatnya rahasia ya guys ya. Ya itulah ya. Oke lah, untuk kalian yang mau ngecek-ngecek atau sekedar mau lihat-lihat bisa ditonton di mana mas? Ya tonton aja di Mas Don Motovlog cuy. Oke, ada nomornya yang bisa dihubungin? Wah kalau itu nanti bisa langsung ke Mas Cakti MV ya. Oke ya, seperti biasa nomornya di deskripsi lah, aman. Oke siap. Untuk kalian yang baru datang atau baru bergabung, jangan lupa dicek di kolom deskripsinya di videonya Mas Don ya. Mantap. Oke, terima kasih. Oke lah, ini tinggal beberapa meter lagi ya guys ya. Udah mau sampai. Sebenarnya niatan ini itu udah semenjak 3 harian yang lalu ya mas ya. Iya. 3 harian yang lalu. Cuma mas juga ada kerjaan guys ya, jadi nggak bisa diganggu gugat. Ya seperti itulah guys ya. Oke lah, sebenarnya aku ini deg-deg guys. Belakangku ini ada motor. Belakangku ada mobil. Depanku ada mobil. Tapi tadi, mobilnya untung aja mau ngalah mas. Tadi itu mobil yang saya mau nyalip tadi. Oh, cuma iya, dia udah kenceng. Oke lah, kita masuk guys ke wilayah Jembatan Merah ya. Oke. Semoga aja ini parkirnya katanya itu kalau hari Senin sampai Jumat itu dari langsung lokasinya cuy. Gratis. Cuma, kok gratis anjay, enak temen. Kalau hari Sabtu Minggu itu parkirnya di sini cuy ya. Oke cuy. Di sini loh parkirnya. Biasanya kan kalau Sabtu Minggu kan rame mas ya. Ya prediksi aja sih. Iya. Kemarin rame enggak? Kemarin ya harusnya rame mas. Cuma kan aku pagi banget. Jadi enggak kelihatan rame enggaknya sih. Oh gitu. Iya. Kemarin ya mohon maaf ya. Saya ada kerjaan sih sebenarnya. Aman. Masalah di kerjaan. Iya. Lebih tepatnya olahraga bersama begitu. Oh iya. Jadi kita cancel dulu, mohon maaf. Aman sekali. Apalagi kan digantikan sama my wife. Your wife. Gitu. Oh iya, my wife. Nice. Itu loh, jadi enggak nyesel selama. Saya pun juga seneng gitu. Seenggaknya enggak kecewa terlalu terlalu dalam lah. Terlalu berharap gitu kan. Nah gitu. Enggak lah, aman mas. Seperti itu. Jadi aman. Ya ada time buat istri, buat time buat temen gitu loh. Iya aman mas ya. Nah begitu. Ini kelihatannya kok rame ya. Kelihatannya sih kelihatan. Ya bukan rame-rame banget sih. Ya kelihatannya ya guys ya. Enggak, apa namanya kok tapi kok enggak rame. Loh gimana sih? Gimana sih? Apa mudah tutup malah mas? Dibuka sendiri atau? Anjay. Emang boleh? Boleh tuh. Lah, pada tutup. Ya Allah mas, tutup mas. Ternyata hijau ya guys ya. Tutup. Targetnya hijau, ternyata hijau. Waduh, teman sesat ya. Aduh, tutup guys ya. Ya kita, ini gak bisa menyalakan siapa-siapa kita guys. Kita putar ya aja. Soalnya kan memang ya ada pekerjaan semua guys tadi. Aku pagi juga bekerja, mas juga bekerja. Betul. Jadi kita udah sampai sini aja udah alhamdulillah guys ya. Ya betul. Next time kita cari hari lagi. Yes. Buat masuk. Ayo mundur. Ayo. Ya penampakannya dari belakang bokongnya semua. Kalau dicopot ini enak. Bangke. Aduh, lalu kita kemana ini? Ya muter-muter di Rembang aja. Muter-muter Rembang, alun-alun dah gimana? Manut, siap. Rawa Setro.
Rosetro berarti Rono ya. Oke, siap, ayo. Ya, guys. Lumayan, lumayan.